Dalam rangka menerapkan adaptasi kehidupan baru, Polres Batubara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis melakukan razia masker secara mendadak bersama tiga pilar, TNI, Polri, dan Pemkab Batubara di pusat pasar kota Indrapura, Sumatera Utara. Dalam razia tersebut, warga yang kedapatan tidak menggunakan masker diberikan sanksi push up untuk memberikan efek jera. Menurut Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis, razia dilakukan agar warga tetap waspada untuk menjaga kesehatan. Untuk kesehatan kita semua, untuk mencegah ya penyebaran virus COVID-19 ini. Terutama di tempat-tempat umum seperti ini, pusat perbelanjaan, tadi sudah kita koordinasi dengan manajer swalayan ini, disiapkan masker gratis dan juga ada tambahan ini, sarung tangan plastik. Untuk atlet kami agar kedepannya juga lebih disiplin, lebih tertib, semua pengunjung diwajibkan menggunakan masker. Karena kami juga udah membuat peraturan, siapa yang masuk ke sini apabila kelupaan juga bawa masker, kami nyediain masker gratis juga. Selain itu, petugas juga menghimbau kepada pengusaha agar menggunakan masker dan sarung tangan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.